yang A, yang A. Nggak suka deh, kok jadi besar sebelah ya yang sebelah sini, nggak suka banget. Pokoknya Naila harus cantik, harus simetris. Naila, ini kamu. Ih, Prilly, tolong deh, ini kayak mana, nggak suka. Kok besar sebelah jadinya, tadi udah bagus. Prilly, cepet sih. Ya, ini anaknya. Hah? Oh, kok tambah gede sih hitamnya? Mirip sama Om Deddy jadinya. Gak suka. Kenapa si Naila jadi jelek? Prilly. Gak suka. And Omi. Lihat deh. Naila gak suka. Kemulai. Kamu mau nungguin. Lagian sih kamu Prilly, lama banget. Kan kita hari ini mau cepet nyari nasabah. Halo Bu, Assalamualaikum. Bu, foto yang tadi di Alfamart, jangan lupa di tag ya di FB sayanya. Ibu aja seksi. Ibu ini bisa aja. Iya Bu. Waalaikumsalam. Nggak mau nggak Prilly, gimana ada kayak gini cantik, kayak burung hantu gini. Nggak awanin. Ya udah deh, ayo. Emang nggak apa-apa muka aku kayak gini. Habis dari mana Bu? Ini deh, habis dari perwiritan. Biasa, orang alim. Oh iya, kalian ini siapa? Kenali Bu, saya Naila. Saya Bu Haji, orang paling alim di dusun ini. Hah? Soalan kali Bu ini ya. Memang saya alim. Emang kalian pakai baju aja kurang bahan gitu. Matanya kenapa kayak gitu, Bu? Ya, Bu. Jujur loh, saya merinding lihat aurat kalian terbuka kayak gini. Kita kan karyawan dari bank, Bu. Jadi harus seksi. Kata siapa harus seksi? Pakai kerudung juga gak masalah. Asal rapi kayak saya ini. Lagian kita kan laki-laki, Bu. Jadi gak perlu pakai kerudung, ya kan? Astagfirullahaladzim. Ternyata kalian ini laki-laki. Ya Allah. Jauh. Kita belum muhrim. Ya Allah, hilanglah air uduk saya ini yang suci. Serba salah deh kita, Cong. Lagian kalian ini laki-laki, kenapa berdandan seperti perempuan bondon gini? Astagfirullahaladzim, istighfar deh. Nyebut. Ya Allah, akhir zaman. Biar seksi lah, Bu. Biar cuta. Mahana. Yaudah, saya mau pergi dulu. Nambah-nambah dosa aja ngomong sama kalian. Assalamualaikum. Bu, lagian kita awalnya mau nawari pinjaman loh, Bu. Berapa bunganya? Kecil, Bu. Cuma 60%. Cus, Nek. Maaf, saya cari bunganya yang gratis. Biasa, ibu-ibu elit. Ekonomi sulit. Ajis. Oh iya. Prilly. Bantuin ini aku dong. Ayo. Bu. Habis dari mana, ganteng? Ini habis beli perlengkapan buat 17 Agustusan. Aduh, kamu telat, ganteng. Ibu aja baru nonton 17-an. Udah selesai. Seriusan, Bu?
Emang biasanya mulai jam berapa? Aduh ganteng, jam 8 biasanya udah mulai, jam 12 baru selesai. Gimana sih kamu ini? Yaudah bu. Yaudahlah ibu mau pulang dulu ya, mau buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba ditegak gue liat jamnya. Di sini jam 9 loh bang. Tolol, ini jam mati. Lu gak lihat apa nih jarumnya gak gerak? Gua kira jamnya masih hidup, soalnya kan gua baru juga dibeliin bang. Ah, terus gimana ini? Udah beli semuanya, balon ini itu. Yang mana ini? Ya udah dang. Wah, udah lah bawa masuk. Ada aja. Bang Roy udah pulang bang? Delis, iya ini baru aja pulang. Tapi sayang Delis, kayaknya Bang Roy telat. Awalnya mau ngerayain 17 Agustus bareng Delis. Ya udahlah Bang Roy nggak apa-apa. Delis juga nggak ikut kok. Palingan cuma tetangga-tetangga sini aja yang ngerayain. Ya udah, kalau gitu. Oh iya, Delis. Siap-siap ya. Seminggu lagi kita udah mau nikah. Iya Bang Roy, Delis juga udah siap banget tau. Apalagi orang tua kita udah ngijinin. Ih, seriusan Delis? Iya Bang Roy, orang tua Delis udah ngijinin kok. Semalam Delis telpon. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Oh iya Delis, Bang Roy mau ngomong sesuatu. Sini duduk. Ngomong apa Bang Roy? Nanti kalau kita udah nikah, udah berumah tangga, Delis mau punya anak berapa? Kalau itu kayaknya 2 aja cukup deh Bang Roy. Biar sepasang. Yah, dikit kali Delis. Tadinya Bang Roy pengennya sih minimal punya anak 10. Boleh? Banyak kali Bang Roy, enggak. Boleh ya Delis. Kalau punya anak 10 kan lebih seru, lebih rame. Bisa kita buat timnas bola Delis. Tapi nanti Delis yang payang luarinya Bang Roy. Udah, tenang aja Delis. Nanti kan Bang Roy dampingi. Soalnya kalau punya anak 2, Bang Roy takut kali loh. Takut kenapa sih Bang Roy? Bang Roy takut. Soalnya sekarang lagi zamannya anak-anak pada lahir yang cowok jadi ngondek, yang cewek jadi tomboy. Nah, sedangkan kalau kita punya anak 10, kalau misalkan kayak ngondek 1, kan masih ada yang 9 bisa jadi pilihan. Lah, terus yang satunya ngondek di kemana ya Bang Roy? Kita bunuh. Bang Roy, jangan kayak gitu. Kok bisa pula anak sendiri kita bunuh? Bercanda, Delis. Nggak mungkin juga lah kayak gitu. Paling kalau misalkan kita amit-amitnya nanti punya anak yang ngondek, ya paling kita pesantrenin kayak gitu. Ya udah Delis, kalau gitu Bang Roy mau masuk dulu ya. Ya udahlah Bang Roy, Delis juga mau masuk. Loh, ini baju Bang Roy kenapa robek? Soalnya Bang Roy udah nggak ada kaos lagi Delis. Nanti Delis beliin lah. Oh ya udah nanti Delis beliin ya Bang Roy. Ya udah. Delis pulang dulu ya Bang Roy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini ya lumayan opinya? Ayahnya nggak pernah lupa warna hijau. Ayah warna apanya ini warna hijauan. Opinya uninya. Opinya, ini. Opinya lumayan. Mana ya mereka? Opinya, ini. Opinya, ini. Hello. Mana ya? Oh iya, hello. Oh iya, oh iya. Ada orang ya? Mana yang mulai? Ah, jauh-jauh dari anjuran ini mulai anak yang jahat. Bukan. Oh ini ya? Ih, aw, ya kembali. Ada anak yang hujung aku ih. Itu siapa ya? Kok nangis-nangis kayak gitu? Ini pasti habis ditinggal laki ini. Kawan-kawannya Cynthia ini apa ya? Tengoklah. Kok dia nangis? Kenapa? Dek, kok nangis, Dek? Ini nyari amat omnya.
nyawa yang ayunan ini hanya amannya. Oh, kamu kawannya Sofia ya? Iya, namanya Ongnya nyari Anjelan. Kamu mau apa ya? Aku gak paham. Dari mana? Nyari Anjelan. Ya, aku gak paham dia mau apa. Nyari Anjelan. Oh, Thailand. Oh, yaudah, sabar-sabar. Kamu jangan nangis. Kalau kamu udah makan? Ya, anjulan. Oh, ikan mentah. Enggak sakit perut kamu? Kamu beli di mana itu? Mama nyari anjulan. Oh, gitu ya. Ngomong-ngomong, kamu tujuannya ke sini ngapain deh? Aku ini uangnya, uangnya, uangnya malam ini luar Bali. Dede, udah jangan nangis, Dek. Ibu takut trauma. Aku yang bingung mau tinggal di mana. Nggak mungkin anak balik dari Ayunan, jauh banget. Udah, Dek, jangan nangis, sabar. Aduh, saya pun juga bingung. Gak mungkin kamu tinggal di rumah saya kan? Laki saya gatel. Kalau kamu tinggal di kamar saya nanti kan bisa kamu yang diembal laki saya. Aduh, saya bingung. Kalau enggak kamu tinggal di sini aja. Kamu kan temannya si Sofia kan? Nah, nanti bisa izin sama Wak Tia. Lainnya mama ini lagi di rumah. Lainnya lagi jalan. Lainnya pun aku gak mungkin ya sama dia. Mukanya elem, omanya beranak. Kok anak ini ngeri kali ya? Gak sadar diri apa dia? Enggak, Dek. Ngapain itu di situ? Eh, Dek, itu Wak Tianya. Itu. Eh, Wak. Eh, Bu, ada apa, Bu? Jatuh. Ini, Wak, adik ini dari tadi aku tengok dia nangis. Rupanya dia ditinggal sama kawannya, si Sofia ini yang tinggal sama Wawa. Emang pergi kemana dia? Nyawa, nyawa hubungi aku, nyawa ini anaknya. Oh, pantesan. Tadi pagi pas Wak mau pergi jualan, orang tuh udah kemas-kemas barang. Wak dengar tuh bisik-bisik katanya mau pergi ke Bali. Tapi lupa pula Wak tadi ngomong sama kau di sana itu. Oh, alah Wak, udahlah Wak. Dia sementara tinggal sama Wak aja. Kasian loh Wak. Hei Bu, tapi sifatnya gak sama kan kayak kaunya itu, si Sophia. Tengoklah Ibu, bayangkan aja. Pergi kan ngomong-ngomong. Gak ada tetap kerama sedikit pun. Ya Wak, aku gak banyak-banyak Wak. Ya udah, kau tinggal tempat Wak aja untuk sementara. Sampai ketemu titik terangnya kamu kemana. Jangan kau pikirkan lagi orang yang ada otak itu ya. Wak mau masuk dulu. Ya udah ya, Dek. Siapa nama kamu tadi? Iya. Oh iya, Gea. Ibu pulang dulu ya. Iya. Ini laki udah tadi udah ngechatting. Iya. Yaudah, Assalamualaikum. Iya. Eh, Bu. Ngomong-ngomong, Ibu namanya? Nama setelnya? Iya. Nama setelnya ini hijab menutup aurat. Oh, iya. Aduh, untung aja kamu anak baru. Yaudah ya, Ibu pulang dulu ya, Dek. Iya. Assalamualaikum. Iya. Sin? Oh, alah. Ikut dia nih berarti sama Sophia. Kayak mana pula mau ikut ini ke Bali? Udah bunteng. Memang duduk oleh pikirannya. Hei betina. Iya Wak. Udah makan belum kau? Iya Wak, udah makan. Oh iya, duduklah dulu kau. Iya. Aja mau kucikan sama kau. Apa Wak? Kau tahu, adik aku punya Eko sama Sophia kawan kau itu ke Bali. Iya. Iya. Oh iya. Nah ini enggak aneh sama Wak. Gak ada sama sekali. Apa salahnya kan orang itu ngomong sama bawa pamit. Udah di sini jadi beban, numpang. Ih, gak tau lagi lah aku dengan orang itu kan. Gak tau diri orangnya. Ih, nyesel aku pernah masuk itu untuk rumah aku. Oh ini ayah Wak, ayah mamanya ayah itu. Sama aja itu kayak kawan kau, si Sophia. Macam gak pernah disekolahkan. Katanya anak luar negeri. Ih, yang aneh ya Wak, awalnya punya anak uniah loh. Lebih malu lagi kau bilang kawan kau tuh sampai kuliah. Kau tengok akhlaknya, gak macam anak berpendidikan. Masih mending adikku kayak gitu masih bisa dimaklumi. Karena dia sekolah cuma sampai kelas 4 SD. Mending awalnya lah, adik kuliah. Percuma kuliah, tapi adabnya gak dipakai. Kuliah apa itu? Kuliah makan baku pakai kuah. Eh, ya Wak, menurut Wak. Ayah gak nima loh, ayah gak hai. Gimana awalnya dengan? Malah peduli aku. Apa? Mau ke Bella? Bella ke sana. Sama aja berarti sifat kau kayak orang itu ya. Udah di sini orang itu makan tidur aja. Gak pernah mau bayar.
Kalau kayak gitu pikir aku di sini, enggak usah kau di rumah aku. Udah tinggal di aku aja, memang faktanya, fakta. Faktanya kayak gitu memang. Susah kali. Udahlah dia jangan kok kayak kaget. Yuk kita masuk aja yuk. Kau tidur tempat bawa dulu ya. Soalnya ini belum bawa beres sih, masih berserak. Orang tuh enggak ada otak, tinggalkan yang berserak itu. Yuk. Udah makan kok, Dek. Udah tadi ya, tunggu aku. Cari baju kau yang habis di mana dia, Om? Jam kau juga gadekan aja tuh beli ayam kita ya. Action. Nyak. Nah, ulang. Action. Jujur loh, saya merinding lihat aurat kalian terbuka kayak ini perannya maksudnya. Kita kan ini. Ya, yeah. Ini. Ya. Ya, dikit kali, Denis. Tadinya Bang Roy. And action. Iya, Bang Roy, orang. And action. Bu. Dek, kok nangis?